Halo, assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi bareng saya Fajar ya di BTV Bang Toy Vlog Channel, yang pastinya channel terkeren, channel yang selalu bermanfaat dan selalu menghibur buat Anda. Ya, hari ini adalah hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 jam 19.45 waktu Korea Selatan ya guys. Kali ini saya akan membuat atau membuat konten ya tentang eksperimen, karena beberapa hari ini benar-benar dingin sekali ya. Ini pas sesuai musim dingin dan saya akan membuat eksperimen. Dan eksperimen itu masih rahasia. Makanya terus ngelihat ini ya. Lihat video ini sampai selesai, sampai akhir, tapi jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Ikuti apa eksperimennya nanti ya guys. Teman-teman, saya akan menunjukkan pada malam ini ya. Malam ini jam 19.45 menunjukkan kondisi suhu sekarang. Ini di tempat saya minus 3 derajat ya ini. Ini agak lumayan ini. Padahal tadi pagi itu minus 6 dan untuk sekarang minus 3 derajat Celcius guys. Ini nanti akan ada hubungannya dengan eksperimennya ya. Tetap ikuti saja. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like. Nah, jadi gini teman-teman, eksperimennya saya akan mengambil sebotol air minum mineral ya. Nanti air minum mineral itu akan saya letakkan di luar rumah. Jadi nanti kita akan lihat besok pagi, kita akan lihat bagaimana reaksinya air mineral itu di suhu minus ya, apakah akan beku atau tetap cair. Nah, jadi tetap pantengin video ini sampai nanti selesai dan besok pagi kita akan rekam lagi. Oke. Sekarang kita berjalan mengambil air mineralnya. Nah, di sini ada air mineralnya. Kita ambil satu saja, ini untuk eksperimen ya. Nah, ini kita ambil satu, kita letakkan di luar, dan apa yang akan terjadi esok hari ya. Jadi kita lihat lagi besok pagi. Ini dingin sekali di luar teman-teman. Nah, kita akan meletakkannya langsung di bawah langit ya. Aduh. Kita akan meletakkannya di mana ya? Di sini ya. Nah, di sini yang tidak terhalang. Oh, kalau di sini ini agak hangat ini dasarnya. Di sini aja ya. Kita letakkan di bawah di tanah ya. Nah, itu kita akan lihat besok pagi bagaimana reaksinya airnya, apakah beku atau biasa saja. Oke, kita tinggal di sini biar dia sendirian langsung di bawah langit ya. Langsung di bawah langit kita akan lihat besok pagi guys. Oke, kita masuk lagi ke ruangan. Benar-benar sangat dingin sekali ini. Kita suhunya minus guys, suhunya minus 3 ini ya. Benar-benar ini minus 3 aja sekitar masih jam 8 malam ya. Nanti besok pagi dini hari itu akan lebih dingin lagi, biasanya seperti itu. Semakin malam, semakin dini hari, semakin dingin. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian di pagi hari ini? Oke, kita akan meneruskan konten kemarin malam ya.
tentang eksperimen itu. Kalian pasti penasaran ya kan, apa jadinya air yang kita letakkan di suhu minus, air mineral kemarin akan kita lihat untuk pagi ini. Ini sekarang menunjukkan jam 7.20 menit waktu Korea Selatan dan tanggal 7 Desember 2019. Oke guys, saya penasaran, kalian juga pasti penasaran, tapi jangan lupa untuk like subscribe video ini ya. Kita akan lihat dulu berapa derajat di pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan lihat, wah ternyata 6 derajat minus ya, pagi hari ini minus 6 derajat celcius. Nah, kita akan lihat nanti per jam-jamnya, nanti jam 9 0 derajat, 14 siang 0 derajat, sore agak naik 20 derajat, petang 20 derajat, terus mulai malam 0 derajat lagi, mulai malam lagi 0 derajat lagi. Tapi untuk pagi ini, minus 6 derajat. Oke guys, kita akan keluar, akan melihat air mineral yang kita letakkan tadi malam ya. Nah, sekarang kita akan keluar kamar teman-teman, kita akan melihat sebotol air mineral itu ya, yang ditempatkan di bawah suhu 0 derajat, sekarang minus 6. Ini dia, luar dingin sekali. Dinginnya Masya Allah, ya ampun. Nah itu di situ ya kan. Kita tempatkan di situs tadi malam. Tapi sebelum kita lihat lebih dekat, saya mohon untuk subscribe, like dan juga komen. Oke, biar saya semangat membuat konten yang bermanfaat dan menghibur. Kita akan deketi ya kawan-kawan, apa yang terjadi, apa yang terjadi. Wih, bener kawan-kawan, ternyata beku dan sangat beku, menjadi es batu ini bahkan. Ayo kita buka, kita akan buka ya. Ini masih segel ya, ini masih segel, dan kita buka lihat dalamnya. Ternyata, ya Allah, Masya Allah, ternyata menjadi itu, bahkan air pun hampir 90%, hampir 90% beku. Ya Allah, ini dingin sekali tanganku. Ini sekarang minus 6 derajat ya guys. Benar-benar, ini adalah keajaiban alam, fenomena alam. Ini buat ngelempar kepala ini sakit, ini seperti batu. Benar-benar menjadi es batu guys. Oke, terima kasih sekali ya, Anda telah menonton hiburan ini, konten ini. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya. Jalani hidup ini dengan semangat baru, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, karena hidup adalah perjuangan. Salam dari saya di channel YouTube-nya VTV Bang Toyib Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten yang akan datang.